this topic is quite serious since ramai ibu bapa dekat luar sana dah start risau anak-anak tak suka menulis. Okay, even cikgu tadika sendiri perasan anak-anak umur 4 hingga 5 tahun ni tak ada minat nak menulis. Okay, ibu dalam kelas macam menolak untuk menulis, mengelak untuk buat aktiviti menulis. So this situation yang menyebabkan ibu bapa dekat luar sana dah start dah risau dah, kenapa anak aku ni tak nak menulis pula dekat sekolah. For your information, para ibu sekalian di luar sana, okay, menulis ni adalah satu kemahiran yang mana yang memerlukan ni kelembutan dan juga lenggokan tangan ataupun jari anak-anak untuk menulis. Even Dr. Mahani sendiri ada berkata, tiga jari ni yang mainkan peranan yang penting. Dan menulis ni sebenarnya sangat memerlukan satu kemahiran lah. Sebab dia tulis, bila kita tulis, dia ada lenggang-lenggok dia. Kalau G kena macam ni, kena macam ni. Kalau G kena macam ni, ya. Kalau H kena macam ni. Lain lah kalau kita buat satu garis yang lurus. Okay, so macam mana kita nak tingkatkan kemahiran menulis anak-anak? Tingkatkanlah kemahiran motor halus mereka. Okay, macam aktiviti koyakkan kertas, renyukkan kertas. Okay, main aktiviti slime ataupun quicksand. Yang penting aktiviti yang boleh menggerakkan ni jari anak-anak supaya diorang ada minat untuk sentuh, untuk pegang pensel, untuk buat aktiviti menulis. Biar diorang punya tangan ni ataupun jari ni lembut. Sebabnya ada sesetengah anak-anak yang dah terbiasa menggunakan gadget. So diorang akan menggunakan satu jari kan untuk diorang slide diorang punya phone ataupun tablet. So jari ni lama-lama akan jadi keras tau. So this is the reason kenapa anak-anak tak suka menulis. And berikan something yang boleh kawal pergerakan pensel mereka. Ajar mereka pegang pensel dengan betul. Tapi ada sesetengah kanak-kanak yang masih pegang pensel macam ni kan. Tapi sebenarnya pegang pensel yang betul adalah menggunakan tiga jari sahaja. Okay, macam ni. Jadi macam mana nak bantu anak untuk pegang tiga jari sahaja? Boleh menggunakan juga pensel holder. Tapi tak boleh selalu. Ini sekadar latihan untuk anak anda dapatkan pegangan pensel yang betul, iaitu dengan menggunakan tiga jari sahaja. Next, aktiviti kawalan pensel juga perlu diberikan kepada anak-anak sebelum diajar menulis. That's me umur 3 hingga 4 tahun macam tu, umur yang mana anak-anak ni berminat untuk memegang pensel, untuk menconteng. So macam buku 125 latihan kawalan pensel, memang kita tahu banyak sangat aktiviti kawalan pergerakan pensel yang boleh sebenarnya membantu untuk anak-anak menulis daripada teknik yang mudah kepada teknik yang susah. Jadi buku ini sangat sesuai untuk digunakan bagi meningkatkan kawalan pergerakan pensel anak anda. Okay, that's all. Hopefully these tips akan bantu ibu bapa di luar sana untuk menarik minat anak-anak suka menulis dengan perbanyakkan lagi aktiviti-aktiviti yang melibatkan pergerakan jari dan juga tangan anak-anak. Okay, make it fun. InsyaAllah anak-anak akan lagi suka untuk memegang pensel dan menulis.